Halo, pagi ini menjelang siang saya sedang berada di Masjid Imanuddin Geraha Raya Bintaro untuk membuatkan modeling ya. Jadi 3D modeling untuk dapat memperlihatkan sisi lain atau cara pandang yang berbeda tentang kondisi masjid tersebut, sehingga dapat didapat, kalau saya bilangnya, kesadaran spasial tentang bangunan masjid ini. Kali ini saya menggunakan metode dengan mengambil atau akuisisi data menggunakan metode double grid, tapi kameranya seluruhnya 45 derajat, kemudian ditambah grid circle, dan terakhir untuk melengkapi saya terbang circle point dengan manual untuk mendapatkan detail yang lebih baik lagi, terutama daerah kubah.